Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini kita akan mengikuti kuis tentang mamalia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Anak-anak, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Benar atau salah? Bayi anjing laut harus diajarkan berenang. Pertanyaan yang kedua, landak menggulungkan tubuh mereka menjadi bola untuk melindungi diri dengan cara A. melakukan jungkir balik, B. penggunaan otot khusus, ataukah C. melipat dirinya. Dan pertanyaan yang ketiga, benar atau salah? Tarsius, hewan kecil yang mirip seperti monyet, mempunyai jari tangan dan kaki yang panjang, dan memiliki wajah seperti kodok, dan juga telinga terbuka yang dapat memutar kepala sangat jauh, sehingga dia dapat melihat langsung ke belakang dirinya sendiri, dan dapat melompat 6-7 kali panjang tubuhnya untuk melarikan diri dari bahaya. Mari kita lihat jawabannya. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah benar. Bayi anjing laut harus diajarkan berenang. Para ibu menempatkan mereka di kolam dangkal dan menjaga mereka di sana sampai mereka belajar untuk mendayung dan tetap bertahan. Dan jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah B. Landak menggunakan otot khusus untuk melengkung menjadi bola ketika bahaya mendekat. Dan jawaban untuk pertanyaan yang ketiga adalah benar. Tarsius hidup di Filipina dan memiliki mata terbesar dari mamalia apapun dalam proporsi ukuran. Mereka hewan nokturnal yang berarti mereka terbangun khususnya di malam hari, dan tanpa menggerakkan tubuhnya, Tarsius bisa memutar kepalanya sehingga bisa melihat langsung ke belakang dirinya sendiri. Jika dalam bahaya, Tarsius dapat melompat 6-7 kali panjang tubuhnya untuk menghindar. Demikianlah kuis kita pada pagi hari ini. Dan selamat kepada anak-anak yang telah menjawabnya dengan benar. Anak-anak, hari ini kita belajar dari beberapa jenis binatang mamalia dengan keunikannya masing-masing, dan semoga akan menambah pengetahuanmu. Anak-anak, Allah pencipta kita dengan tangannya yang maha kuasa mengisi dunia kita dengan berbagai jenis ciptaan yang mengagumkan.
Di antaranya adalah jenis-jenis binatang dengan segala keunikannya masing-masing. Hari ini, sementara engkau menikmati alam ciptaan Tuhan, khususnya jenis-jenis binatang yang mungkin ada di sekitarmu, maka ingatlah akan penciptamu, Allah yang maha ajaib dan yang berkuasa atas alam semesta ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.